Beberapa YouTuber saat melakukan eksplorasi ke tempat-tempat angker, di mana kameranya tersebut terkadang merekam hal yang mengerikan. Meskipun beberapa YouTuber ini bukan merekam penampakan hantu, melainkan mereka dibuat takut oleh adanya sosok aneh. Dan oleh karena itu, kali ini kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 4 penampakan sosok mengerikan yang bikin para YouTuber ketakutan. Di video pertama ini ada seorang wanita yang pada saat itu dari sebuah desa di kota Chernihiv, Ukraina, yang hendak pulang bersama pacarnya. Menurut dirinya, saat berada di suatu jalan di daerah perkebunan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok aneh di jalan. Video tersebut diunggah oleh salah satu YouTuber asal Rusia. Menurut dirinya bahwa sosok itu berpakaian serba putih, dengan rambutnya yang panjang, seperti terlihat mengangguk-anggukkan kepala. Dirinya juga mengatakan bahwa sosok itu merupakan seorang penyihir. Di video kedua ini ada seorang YouTuber yang bernama Sergei Ehanov yang pada saat itu dirinya memutuskan untuk menelusuri sebuah gedung kosong. Dirinya mengatakan bahwa di tempat itu sering dijadikan tempat untuk bercinta. Nah, di mana kali ini dirinya memutuskan untuk menelusurinya bersama temannya dan mulai masuk ke dalamnya, tiba-tiba saja dirinya dibuat terkejut dengan temuan aneh. Sosok itu berjubah hitam seperti melakukan ritual aneh dengan lilin di sekelilingnya. Dan juga menurutnya sosok itu merupakan wanita. Entah kenapa pria ini dibuat takut dengan sosok itu. Apa mungkin karena teriakannya? Atau bisa jadi sosok itu merupakan penyihir? Entahlah. Bagi kalian yang tahu, coba kasih tahu saya pendapat kalian di kolom komentar. Di video ketiga ini, ada seorang YouTuber India dengan nama channel Jinnat Ki Basti. Saat dirinya berada di sebuah rumah, dirinya mengatakan bahwa telah melihat dan merekam sosok penyihir. Wow. Idhar kuch hai. Astagfirullah. Ye to bade se kya hai. Sosok itu berpakaian serba hitam, di mana tangannya tersebut terlihat pucat dan berkerut. Sosok itu juga tidak memperlihatkan wajahnya, tapi pada saat dikejar oleh si pria ini, dirinya mulai menjauh.
dan sosok itu posturnya seperti seorang wanita. मुझे लगता है कि जैसे वो पीछे पीछे ही है मेरे ये आप देख सकते हैं ये अब इधर है नाज़रीन मैं इधर से जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज़ Di video terakhir ini, ada seorang YouTuber asal Rusia yang pada saat itu dirinya memutuskan untuk menelusuri sebuah hangar yang terbengkalai. А, так тут оно открывается легко. Да? Hangar sendiri merupakan bangunan tertutup sebagai tempat menaruh atau menyimpan, memperbaiki pesawat terbang. Dirinya melakukan penelusuran bersama temannya tepat di malam hari, saat mulai masuk dan mulai menelusuri ke berbagai ruangan. Awalnya dirinya tidak menemukan apapun di sana. Hingga akhirnya dirinya sampai di sebuah kamar yang pintunya tertutup. Namun saat dibuka, ini yang terjadi padanya. Давай, куда? Блядь. Давай. Блядь. Держи. Блядь. Давай, убегаем. Уходи. Блядь. Сука. Пиздец. Где машина? Kalau menurut kalian sosok itu lagi ngapain? Entah ingin melakukan ritual aneh atau yang lainnya. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.